Di mobil baru sekarang mungkin perjalanannya seperti apa sih? Ya alhamdulillah baju merah. Sekarang Anto tuh kayak ya bersyukur banget gitu kan. Dari dulu sampai sekarang kan hitungannya Anwar tuh kalau dari dulu sampai sekarang itu kalau di karir udah 4 tahun. Sekarang dengan berjalannya waktu pekerjaan semuanya ada, terusnya ya udah mau enggak mau akhirnya tuh ganti yang kayak ganti mobil dari mobilnya yang mobil biasa sekarang jadi mobil yang ya tetap biasa sih. Tapi maksud mobilnya kayak lebih lega, lebih luas, jadi bisa lebih nyaman. Itu kayak yang sih bersyukur banget sampai dipercayain sama semuanya untuk bisa menghibur pemirsa, untuk kerja juga kayak gitu. Nabung berapa lama berarti kan Anwar? Kalau Anwar tuh tipikal orang yang kalau mau beli sesuatu ya, kalau mau beli kayak beli mobil nih, beli mobil, beli rumah, beli apapun itu yang harganya besarnya ratusan juta, itu Anwar nabungnya itu dari dulu. Dan Anwar tuh orangnya nggak mau yang namanya kena utang. Karena kalau punya utang itu kayak kepikiran. Akhirnya tuh beli mobil dulu dari pertama kali tuh ya, beli mobil yang pertama itu kan 200 juta. Itu 200 juta itu nabung kalau nggak salah kayak 3 bulan beli. Terus mau ganti lagi, nabung lagi, mau beli sesuatu lagi, itu kan harganya hampir 600 juta lumayan nih kan. Itu nabung kalau nggak salah 5 bulan uang endorse, uang syutingan. Karena kan Andro kan nggak cuma syuting ya kan, ada yang endorse tuh kalau di Instagram kita suruh makan dapat duit 1 juta 2 juta Andro tabungin. Terus yang kayak ya udah akhirnya punya semuanya, walaupun itu nyicil-nyicil, mendingan kita kayak nggak punya dulu, tapi pada akhirnya punya. Dan itu kayak lebih kepuasan tersendiri. Andro tidur tenang, terus Andro makan juga tenang, nggak kepikiran. Dulu soalnya pernah Andro pengalamin nih, itu cuma gara-gara ngambil handphone ada yang nawarin, lu mau beli handphone nggak, harganya 15 juta, lu ngutang aja tiap bulan tuh 1 juta, kepikiran timbang 1 juta yang padahal alhamdulillah masuk kayak kalau mau beli tunai ada gitu, cuman dia bilang kalau misalnya kita beli apa namanya beli ngutang, dia dapat potongan kredit, dapat potongan katanya berapa persen ya, kan orangnya bego ya, agak ngerti sama potong-potongan kartu kredit, sama potong-potongan cashback apa itu cashback ya itu yang kata potongan back gitu. Terus Andro langsung ya udah. Tiap hari malah kepikiran yang kayak aduh, tiap tanggal 15 harus punya utang bayar 1 juta. Terus besoknya kepikiran lagi. Nah, akhirnya Andro lupa ya lelengotan di chat. Udah bayar utang belum? Ya Allah, ternyata enggak enak ditagih utang. Akhirnya dia itu Andro putusin yang kayak ya udah. Andro mendingan tampil apa adanya, ada uang beli, enggak ada ya udah enggak maksain. Tapi jadi impian mobil impian sekarang nih. Mobil bener alhamdulillah impian Anwari kan karena melihat artis tuh sendiri ya, artis kan pada apa namanya? Mobilnya cakep-cakep gitu ya. Udah. Karena emang ada duitnya, kepengen juga belilah. Karena Andro itu suka ngeliat dulu tuh bener ya, yang namanya ketika ada barang sesuatu tuh Andro usap-usap dulu. Udah punya si Raffi, Andro usap-usap dulu siapa itu, si Piki. Jalan gitu kan, lagi kerja bareng Andro usap-usap, ya Allah kapan ya Andro punya kayak begini, kapan ya Andro punya kayak gini. Jadi kayak bikin motivasi sih, jadi kayak oh yaudah akhirnya pada kenyataannya punya juga. Terus kayak gimana sih ini suatu pencapaian atau gimana sih Anwar? Atau mau ada lagi yang dipengenin gitu? Kalau Anwar, orangnya ngalir aja. Nggak pernah yang namanya target-targetin mau pencapaian apa. Masuk kayak yang ya udah jalanin aja, jalanin. Namanya manusia kepengen beli ini, beli itu, beli ini, ya itu wajar. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like.